Yo, yang masih punya sisa saldo kartu prakerja, segera habiskan sisa saldo tersebut untuk membeli kelas pelatihan di Skill Academy. Kalian akan mendapatkan banyak bonus pulsa dari pelatihan di Skill Academy, ya. Kalian pilih pelatihan yang kalian suka di Skill Academy, kemudian beli melalui mitra Bukalapak ataupun Tokopedia, ambil kode vouchernya di Bukalapak ataupun Tokopedia, klik tukarkan kode voucher. Masukkan untuk kode voucher yang didapatkan dari Tokopedia ataupun Bukalapak ya, seperti ini. Dan jangan lupa untuk menambahkan, saya punya kode promo tambahan. Untuk kode promo tambahannya ini yaitu pasti untung IJP. Selanjutnya kalian klik gunakan voucher. Dalam beberapa hari kalian akan mendapatkan bonus pulsa yang dikirimkan ke nomor yang terdaftar di Skill Academy. Selanjutnya buat kalian yang punya banyak akun ya dari prakerja, kemudian kalian ingin mendapatkan banyak pulsa, silakan ya kalian buat akun dari teman-teman yang kalian daftarkan. Kemudian saat menggunakan kode promo tersebut, jangan lupa untuk selalu mengganti nomor teleponnya di sini ya. Cantumkan nomor utama kalian agar setiap kalian meredem kode voucher, pulsa langsung masuk ke nomor kalian. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Naim Panca. Di video kali ini kita akan update lagi untuk pencairan insentif kartu prakerja gelombang 21 terhitung mulai tanggal 28 September sampai 30 September ya. Langsung saja kalian simak nih ya. Yang pertama dari Mbak Deari Puspitaningsih, dana prakerja cair, yang lain sudah belum ya. Ternyata pagi hari ini sampai siang sudah banyak dari peserta kartu prakerja yang mendapatkan pencairan insentif sebesar Rp600.000. Kemudian lanjut lagi dari Mbak Sri Heti, alhamdulillah Rp600.000 sudah cair ya. Gak sia-sia daftar di prakerja karena gak dipercaya sama keluarga sendiri. Pikirannya jelek, tetap aja jelek sampai kapan. Sambil curhat Mbak Hetinya ya, tapi alhamdulillah insentifnya sudah cair. Gopay. Lanjut lagi dari Mbak Warnita Tamada, alhamdulillah cair-cair ya. Untuk e-wallet yang digunakan adalah OVO. Lanjut lagi dari Mas Asmane Kulo Paico, alhamdulillah OVO sudah cair. Cek di e-wallet, jangan di akun prakerja ya. Rp600.000 seperti ini. Jadi untuk teman-teman dapat saran dari Mas Asmane Kulo Paico untuk mengecek di rekening e-walletnya masing-masing, karena biasanya di dashboard kartu prakerja masih terjadwal ternyata duitnya sudah ditransfer ke rekening e-wallet. Lanjut lagi dari Mbak Lastri Bastiar, link aja tanggal 30 gelombang 21 barusan cair, alhamdulillah ya. Tanggal 30 masih lama padahal ya untuk tanggalnya. Lanjut lagi dari Mbak Desti R, alhamdulillah akhirnya cair dari prakerja, 600.000 pengguna dana. Lanjut lagi dari Mbak Oke Riza Gani, cek-cek OVO udah cair, alhamdulillah Rp600.000 ya. Lanjut lagi dari Mbak Nur Seha Said Umara, masya Allah pencairan pertama langsung dia kasih saya. Baik sekali dirimu saya, mengerti sekali Rangga yang cair prakerja ya, 600.000 pengguna OVO. Selanjutnya dari Mas Jumron Lentedu, insentif prakerja so cair, yang cair di agen dengan tanpa biaya admin, alhamdulillah ya OVO ini. Lanjut lagi dari Mbak Santia Laras, alhamdulillah gelombang 21 sudah cair ya, e-wallet yang digunakan adalah Dana. Dan demikianlah beberapa updatean terbaru dari teman-teman peserta kartu prakerja yang sudah mendapatkan pencairan insentif kartu prakerja. Bagi yang belum silakan dicek ya, kiranya sudah masuk atau belum. Bagi yang belum menyelesaikan kelas, segera selesaikan kelasnya. Dan bagi yang masih punya sisa saldo kartu prakerja, segera membeli pelatihan lagi di Skill Academy atau mitra pelatihan yang lain ya. Karena tanggal 15 Desember nanti saldo tersebut akan menjadi nol. Sekian dulu untuk informasi kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.